Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara, Rita Rasinan, menyerahkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per KK secara simbolis kepada warga di dua Lembang berbeda. Pembagian BLT tersebut dilakukan untuk meringankan beban warga di Lembang Awak Kawasik, Kecamatan Balusu, dan Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Rita Rasinan, Kepala Dinas PML, menyampaikan agar masyarakat menjaga pola hidup sehat sehingga penyebaran wabah virus corona dapat dicegah. Rita juga berpesan agar warga yang menerima BLT menempelkan stiker yang diberikan petugas Lembang di rumah masing-masing. Pakai jar, saya ulang ke tanah. Apa? Berapa? 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 Berapa?